Pancasila, fondasi harmoni dalam kehidupan. Di bawah sinar matahari yang hangat, marilah kita jelajahi setiap nilai Pancasila yang menjadi dasar kuat bagi kehidupan bermasyarakat di Indonesia. Kita mengakui keberadaan Tuhan Yang Maha Esa, yang mengatur alam semesta dan memberi kita hidup. Di tengah keberagaman agama, kita menjunjung tinggi toleransi dan saling menghormati keyakinan sesama. Kezia, Anggi mana? Gak tahu nih, tadi sih bilangnya ke sekolah. Oke, tunggu saja dulu kabarnya. Oh iya, Putriwi. Malen izin telah datang soalnya lagi ada ibadah di gereja. Iya, Heka. Halo, Ki. Setiap manusia memiliki hak dan martabat yang sama. Kita menghormati, melindungi, dan memajukan hak asasi manusia serta berusaha menciptakan keadilan dan kesejahteraan bagi semua. Baik, selamat pagi anak-anak. Pagi. Kita adalah bangsa yang beragam dengan berbagai suku, agama, dan budaya. Namun, kita bersatu sebagai satu kesatuan, menghormati perbedaan, dan menjunjung tinggi semangat gotong royong dalam membangun Indonesia yang maju. Enggak apa-apa, mari ikut diskusi. Silih balik dulu. Oh iya, Bu, setelah dipikir-pikir. Kita menghargai sistem demokrasi, di mana suara setiap warga negara dihormati dan diikutsertakan dalam pengambilan keputusan yang penting. Kita berkomitmen untuk menciptakan keadilan sosial, mengurangi kesenjangan dan memastikan kesempatan yang sama. Kita bersama-sama menjaga keharmonisan di tengah perbedaan, memupuk persatuan dan merajut masa depan yang gemilang bagi generasi mendatang. Pancasila, fondasi harmoni dalam kehidupan.